Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Nah, ini kita lagi mbulang bareng Mas Dian Purnama. Mas Dian Purnama itu juga salah satu breeder ayam hutan juga ya kawan-kawan. Ini alamnya masih sangat lestari. Ini kita mbulang di hutan kecil Tegalan lah. Nah, ayam hutan hari ini memang sangat langka sekali ya, terutama di alam seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian agar ayam ini tetap lestari? Mari kita beternak kawan-kawan. Ya, belajar dari ini ya, dari hal yang paling kecil saja ya. Karena mau tidak mau langkanya ayam hutan ini juga karena manusia, karena kita juga ya. Nah, semoga dengan adanya para peternak-peternak ayam hutan di Indonesia ini, kemudian juga nanti ayam hutan semakin berkembang ya kawan-kawan, karena ayam hutan ini termasuk salah satu endemik di Indonesia ya, hewan yang dilindungi ya. Jadi paling tidak kemudian dengan peternak ayam hutan itu populasinya akan semakin bertambah ya. Nah, biasanya para peternak ayam hutan itu juga melepaskan sebagian hasil tangkarannya itu di alam liar. Nah, sayangnya kadang ketika sudah dilepaskan itu, kalau mulai tampak ramai, kadang ini kawan-kawan, banyak yang cari, banyak yang ingin menangkapnya. Yang menangkap itu boleh ya, yang wajar, yang penting kawan-kawan pokoknya tetap lestari ayam hutan ya. Nanti kita coba, kita cek videonya. Nah, karena ini cukup lama kawan-kawan kita nunggunya, sampai hujan juga, dan ini ya cuacanya tidak begitu mendukung. Pokoknya simak videonya ya, nanti kita lihat ya seperti apa ya. Nah, itu tadi kawan-kawan penampakannya ya. Alhamdulillah, biarpun cuma satu, karena memang tadi sepertinya satu yang paling dekat dengan kita ya. Nah, ini karena hujan ya, jadi ya terpaksa inilah kita pulang dulu kawan-kawan. Harapannya semoga ke depan ayam hutan tetap lestari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat peternak. Thank you.